Sebanyak 45 tim yang berasal dari Satuan Kerja Perangkat Daerah dan BUMD DKI Jakarta mengikuti Lomba Paduan Suara Revolusi Mental di Balai Kota DKI Jakarta Selasa 24 Januari 2017. Acara yang diprakarsai oleh pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta Sumarsono ini diadakan untuk mengamalkan program Nawacita Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala tentang revolusi mental. Ya, jadi dengan waktu yang singkat ini bisa terlaksana. Ada berapa namanya? 45. 45, ya. 45 tim dari SKPD. 42. Nah, ada BUMD ada juga ikut. Kalau biro-biro gabung 10 biro jadi satu. Karena kecil jumlahnya mungkin tidak cukup. Ini bukan soal kalah menang, ya. Ini soal bagaimana mengamalkan ya nawacita dari Bapak Presiden Joko Widodo. Ini salah satu nawacitanya tentang revolusi mental ya. Mudah-mudahan saja dengan dinyanyikan berulang-ulang kali ya, lirik lagu revolusi mental ini membekas ya, di hati, pikiran ya, kemudian mudah-mudahan jadi tindakan ya, yang betul-betul merevolusi mental ya, pegawai ASN di pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kalau ini sudah berubah, maka pemerintahan yang good and clean government ya, itu saya pikir mudah diwujudkan karena manusianya sudah berubah. Karena inti daripada perubahan itu kan adalah manusianya itu sendiri. Dari Balai Kota DKI Jakarta, Desri Arvin memberitakan.